Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sobat catur semuanya. Tentunya masih bareng aneh Tim Yang Scream, masih di channel kesayangan kita Ojo Capruk Ojo Adventure. Oke. Untuk hari ini gua mau ngeliput seputar Grab Lady yang katanya gacor nih. Grab Lady yang cewek coy cewek. Namanya Dina. Anak salah satu tongkrongan masih sekitar kawasan kita juga ya. Udahlah, jangan basa-basi sih, biar kalian gak penasaran. Kita ikuti kegiatannya Dina untuk hari ini. Jangan lupa tetap pantengin channel kita Ojo Capruk Ojo Adventure, dan jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Oke. kalau gak komen gue suspend lo. Yo, ya, kita udah sampai di tempat tongkrongannya Dina. Dan Dina lagi nongkrong, kita langsung tanya-tanya aja. Oke. Kita izin dulu, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PSBB nggak boleh salaman ya, karena ini benar yang namanya Dina. Iya, benar. Dina, oh benar ternyata guys, ini kita dari tim Ojo Capruknya mau coba interview Dina. Kebetulan teman kita lagi ngebahas seputar Grab Lens. Ini Dina boleh gak kita masukin ke perutnya kita nih? Boleh bang. Serius? Diizinin gak deh? Diizinin. Oke. Alhamdulillah Dinanya mau kita ikut. Untuk sobat-sobat semuanya, jangan lupa kita ikuti kegiatan Dina hari ini. Oke. Tetap pantengin terus channel kesan kita Ojo Capruk Ojo Adventure. Oke. Wah bunyi tuh. Gameplay dapat. Gacor. Dapat orderan bukan Din? Dapat. Apaan tuh? Mana coba lihat. Mantap. Kita ikutin ya, boleh nggak? Boleh. Serius? Ya, ayo. Ayo, siap. Gas. Gak ngambil ini ya? Oh, dapat juga om? Oh iya, siap. Gacor ya? Beres. Ayo. Mari Pak. Ayo, oke, siap. Itu ngantar tadi kemana? Boleh ngantar ya? BSI. Oke. Ikut lagi ya. Oh gitu cara itunya. Dua ya. Bu, kontaknya di berapa, Bu? Iya, di berapa? Bentar, saya cek dulu ya. Oh, iya.
capek gak? Lah, malah kok capek lagi. Ayo minum yuk, nyari minum. Untuk istirahat ya? Iya. Tapi istirahat sambil interogasi boleh gak nih? Boleh, boleh. Oke. Yaudah yuk. Ya, aku mau ikut aja. Siap, ayo ikutin nak. Sobat Capruk semuanya, tadi kita udah ikuti kegiatan dia waktu dapat orderan ya. Sekarang katanya Dinanya mau istirahat dulu, sambil kita ngeteh dulu nih, istirahat dulu. Kita mau interogasi, siapa tahu Sobat Capruk semuanya penasaran dengan profilnya Ladies Grab yang satu ini, oke? Sekarang kita akan bongkar, kita akan interogasi, tentunya buat Sobat Capruk semuanya. Selamat siang, Din. Siang. Nah, gimana ngebetnya hari ini, capek? Alhamdulillah capek. Oh, gacor kan nih? Alhamdulillah baru dapat 5. Oh, gila guys. Jam segini baru dapat 5. Nih bayangin loh. Kita nge-grab belum tentu dapat kayak dia. Nanti tolong kasih tahu ya trik-triknya gimana supaya driver-driver yang lain, sobat capro kita yang basicnya sama kayak kita sebagai driver ojol supaya biar gacor ya. Tapi sebelum itu kita harus mendalami dulu. Kita harus tahu dong profil dia seperti apa. Pokoknya ikutin terus ya. Ya, selamat siang nih Dina nih. Iya. Ini kan kita kan ada requestan dari sahabat capruk semuanya. Kemarin kita review cowok. Karena waktunya kita review driver lady cewek. Gak malu kan nih kita liput ya, kita buat vlog ya. Grogi sedikit. Grogi sedikit. Wajar. Nah, ini untuk pertanyaannya, ini kan requestan dari sobat capruk semuanya. Jadi pengen mengetahui lebih jauh Lady Grab itu seperti apa. Ya, nggak apa-apa kan? Apa-apa. Oke. Ini Dina udah lama nge-grab nih? Baru setahun. Baru setahun. Tahun ini ya. Tahun dari berarti dari tahun 2019. Iya. Ini kalau boleh tahu nih ya, nge-grabnya sampingan atau fokus atau mungkin Dina sambil kerja kuliah gitu? Sampingan ini. Sampingan? Iya, sambil kuliah. Kuliah di mana ini? Di Juanda. Jurusan apa nih? Ekonomi. Wih, gila lu. Hebat gak, bro? Buat lu semua, mau status lu pekerja, mau lu sambil kuliah, jangan grogi nih contohnya nih, sobat capruk. Kesampingkan gengsi lu mau ngojo, mau apa, yang penting lu cari duit halal, betul gak? Betul. Jadi di sini mengisi waktu kekosongan ya? Iya, daripada bete di rumah. Bete di rumah? Iya, emang ngojek kan sambil main. Oh main gitu keliling. Emang di rumah kalau bete ngapain aja? Paling main HP. Tiduran, udah. Tiduran. Tapi kan biasanya kan untuk driver ojol terutama cewek ya. Kalau dari orang tua apa ngijin atau gimana nih awal-awal mulanya? Jadi kita pengen tahu nih sobat capruk ini. Awalnya nggak diizinin. Alhamdulillah kesini-sini udah diizinin om. Oh tuh, dengar gak? Pokoknya segala sesuatu kita mau melakukan apapun harus dengan izin orang tua karena restunya orang tua insya Allah restu Allah, iya, berkah buat kiranya juga, betul. Oh ya, itu satu tip dan saran yang bagus ya untuk para sobat capruk semuanya. Oke, tadi kita udah nanya soal apa namanya kuliahnya di mana. Ini yang bikin penasaran pacar sama umur ya, ini baru gue mau tanyain bro. Ini status gimana nih? Soalnya gini bro, begitu pas tadi gue ketemu dia, ting-ting ada yang berkilau-kilau tuh di jari-jarinya tuh. Itu kan kayak semacam apa gitu ya, gue penasaran. Ini mau gue tanyain nih, lo duluan yang nanya. Penasaran soalnya gue. Penasaran, itu status itu apa itu cincin tuh? Jomblo Dina. Jomblo, jadi itu apa deh? Supaya daya tarik, pemikat atau gimana nih? Enggak, kan dia dibeliin sama mama. Bukan nama cowok? Bukan nanti. Tuh, bro, masih jomblo, bro. Kita tanya yuk Instagramnya. Pakai Instagram? Pakai. Boleh dong netizen supaya apa tahu gitu. @dinanuraini _09. Pokoknya nanti dicantumin di deskripsi kita ya. Tuh. Dicantumin di deskripsi. Pokoknya lu mesti follow ya? Follow ya, Bas ya. Benar enggak sih? Oke. Ya sekarang ini gue mau nanya ini nih, apa namanya keluh kesahnya jadi driver lady itu kayak gimana sih? Pasti kan gak kayak yang driver cowok ya. Pasti yang gue tahu sih ya sedikit kalau untuk driver lady, apalagi ya, kalau ini kalau Dina apa khusus GrabFood doang ya? Iya GrabFood ya. Oh berarti gak bawa penumpang ya? Enggak. Oke. Jadi kalau yang gue tahu kalau untuk driver lady yang mungkin emang apa namanya
nggak seperti Dina Lady Crab yang khusus cuman bawa food doang, itu kadang suka agak di apa ya, dikesampingkan gitu, dalam arti misalkan gua ngorder nih cowok, ah cewek nih depernya gitu kan ya, cancel. Pernah gak ngalamin seperti kayak gitu, tapi dalam hal food ya? Enggak, belum. Nggak pernah. Kadang gimana? Udah tahu profilnya pakai kerudung, masih dipanggil mas. Kenapa itu kok bisa dipanggil mas gitu? Kenapa udah tetap Dina Nur Aini. Oh, namanya Dina Nur Aini di aplikasi, tapi orang kenapa orang sering-seringnya manggil mas. Manggilnya mas. Mungkin ya, makanya dipanggil Dina dipanggil mas itu karena rata-rata kan rappernya itu cowok. Jadi si konsumen itu pasti nyangkanya cowok gitu kan ya. Okay. Cantik gini dibilang cowok. Senyum apa lihat di kamera, Bro? Oke. Ini buat pertanyaan stadionnya apa ya, gue juga cepet bingung, gue grogi dia mau ngomong apa gitu kan ya. Oh ini, untuk penghasilannya bagaimana ini? Jadi Lady Grab itu sama kayak driver biasa atau beda? Gak tahu ya, tapi kalau Dina sendiri penghasilan tuh rata-rata 150 itu per hari. Gila bro, 150 per hari itu. Kan kita berarti ngelihatnya riwayat itu per seminggu ya? Iya. Itu kalau di stabil apa gimana? 150 selama seminggu itu? Enggak, kadang kalau naik lagi rame mungkin ya. Grogi. Enggak apa-apa. Berarti kalau ada pasang surutnya, iya. Pokoknya tapi rata-rata kurang lebih 150. Nah, itu masih belum sama insentifnya. Iya. Oh gitu. Jadi insentif apa namanya Lady Grab sama yang driver apa kategorinya reguler ya? Iya. Reguler itu berbeda. Beda. Oh berbeda bro. Berarti apa namanya tiap-tiap aplikasi layaknya apa? Apa apa grogi? Minum dulu. Iya. Udah mau habis lagi. Interview aja belum beres. Kacau. Nyantai deh. Namanya juga opsan, obrolan santai gitu. Haus om? Dia gak haus, gue masih banyak udah habis. Aduh, ini apa namanya? Untuk Dina sendiri, ini selaku Lady Grab tuh Dina masuk komunitas atau enggak nih? Ini kan pakai rompi. Iya. Oh jadi makanya komunitasnya yang Dina masukin itu komunitas khusus driver cewek atau komunitas kayak driver yang biasanya gitu, yang ada cowok ceweknya segala. Driver biasa reguler kayak. Oh, biasa ada gitu. Banyak. Oh, gitu. Kenapa enggak mencoba masuk komunitas yang cewek itu kan jadi sayanya enggak terlalu malu gitu. Pasti kan yang namanya cowok cewek digabung gitu kan gimana gitu ya. Tapi kan udah lama gabung di komunitas ini. Jadi kalau gabung lagi takutnya malu dinanya. Oh, gitu. Jadi enggak mungkin awal-awalnya seperti apa sih waktu pas Dina masuk ke komunitas itu? Emang udah kenal sama yang masukinnya juga. Oh gitu, jadi istilahnya apa namanya? Awal-awal mulanya Dina masuk komunitas, ada yang ngajakin. Yeah. Ada yang ngajakin dan itu teman Dina juga. Yeah. Oh seperti itu. Tapi jadi kebanyakan temen. Oh gitu, tapi pasti grogi-grogi kali. Kan namanya cewek ya kan, di dalam komunitasnya ada cowok, ada apa-apa lebih dominan cowoknya gitu kan. Enggak sih. Enggak. Pertamanya aja. Awalnya ya. Oh. Kesananya begajulan. Ya udah sekarang sobat capruk kayaknya penasaran pengen tahu nih. Tolong Dina kasih dikit bocoran tip dan triknya supaya sobat capruk terutama yang profesi sebagai ojol biar gacor tuh harus bagaimana dan mesti gimana sih? Jawab aja. Enggak usah malu, jawab aja. Jadi harus bangun pagi. Jelas. Bangun pagi. Jam berapa tuh bangun paginya tuh? Subuh sekalian sholat subuh. Oh iya. Jadi habis sholat subuh, mandi. Berangkat. Sarapan dulu. Sarapan dulu, iya. Minta doa dulu, minta restu ke orang tua. Oh iya. Biar gacor gitu ya. Iya. Yang kedua. Nyari spot yang bagus. Cari spot yang bagus tuh berarti gini bro. Kayak di mall, iya, udah namanya kayak di mall terus terminal ya. Stasiun, makanya tip di sini itu nggak cuman untuk Lady Grab aja, jadi untuk yang bike, untuk yang main express, untuk yang food, pokoknya cari spot yang rame, yang bagus. Ya. Number 3 apa tuh? Jangan pernah cancel orderan. Ah, itu banyak tuh teman-teman gue yang suka ngabain.
yang jauh lah, yang yang harganya murah lah pada diabaikan, padahal itu sangat merugikan. Kalau lu ngabain orderan, sama aja lu buang rezeki lu tuh, ingat buang rezeki. Apa? Gua mau ngomong, lu diam aja, udah diam aja, kameramen tuh diam aja. Jadi intinya tiap orderan yang dapat disikat semuanya, mau jauh, mau deket. Ya mau jauh deket punya di bawahnya. Lah jelaskan lu. Apa? Bersyukur belum, Pak? Oh iya, Pak. Benar. Bersyukur sama Allah. Iya, jangan lupa bersyukur. Karena rezeki kan datangnya dari sana. Iya. Kan gue yang mau ngomong kenapa jadi lu, Bro? Dia nih yang ngomong dia nih. Nambahin mah enggak apa-apa kali. Oke, siap. Jadi intinya jangan ngabain apa tadi, keluar subuh. Iya. Bangun pagi keluar subuh. Gua ribet banget ya, Allah Akbar. Bangun pagi, keluar subuh ya. Mandi, makan, sarapan segala macam. Dan minta izin sama orang restu orang tua. Cari spot. Terus kalau dapat jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Nah, gimana buat sobat capek semua, udah jelas, udah cukup puas kan dengan tip dan triknya dari Dina? Okay, kita barusan udah bongkar profilnya dia, sekarang katanya Dina mau ngelanjut lagi cari rezekinya. Pokoknya tetap ikutin terus kegiatan Dina hari ini. Yuk, let's go. Ayo. Nunggu. Untuk sobat capruk semuanya yang udah ngikuti kegiatan Dina hari ini, kayaknya dia lelah ya? Kesian, udah waktunya pulang. Jadi sekarang itu jadwalnya dia plus bobo di rumah, udah dicari sama mamanya. Pokoknya untuk sobat capruk semuanya tetap semangat ya Dina, habitnya pokoknya harus lebih digiatkan lagi, oke? Pantang menyerah, berdoa terus, sholat ya. Jangan lupa untuk seluruh sobat capruk semuanya tetap pantangin terus channel kesayangan kita, Ojo Capruk, Ojo Adventure. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Kalau nggak subscribe, gue subscribe. Oke, yuk.